Yo guys, halo gamers, kembali lagi saya Hafiz Yorey. Dan kali ini kita lanjutkan season 24. Seperti biasa ada event terbaru yang ada di kalender, yaitu adalah Big Hunt ataupun semacam misi kita melumpuhkan beberapa zombie. Lalu kita akan mendapatkan beberapa kunci yang bisa kita tukarkan dengan beberapa box yang nantinya ada banyak sekali hadiah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa lihat di sini ada scavenger crate. Di sini ada beberapa hadiah yang bisa kita lihat. Oke, berikutnya ada collector crate. Bisa kita geser untuk mengetahui hadiah apa saja yang akan kita dapatkan. Oke, tanpa perlu basa-basi langsung saja kita coba untuk selesaikan beberapa misi. Di sini ada misi di Limestone Ridge, ada Pine Grove dan juga Pine Wood. Tentunya misi-misi ini sangat mudah untuk diselesaikan. Jadi bagi kalian yang baru saja bermain Legend Earth, ini salah satu event yang wajib kalian selesaikan. Oke, mungkin kita bisa gunakan senjata jarak dekat dulu. Dan oke, kita habiskan untuk durability senjata yang sudah hampir habis. Kita masuk di lokasi yang pertama, Limestone Ridge. Yap, dan sekarang kita sudah berada di Limestone Ridge ataupun zona hijau batuan. Dan kita harus melumpuhkan sebanyak 5 pil zombie. Kita cari zombie biasanya berwarna kuning atau tanda kuning di sini. Kita dapatkan satu pil zombie. Nice, kita lihat dropnya, tidak ada barang penting. Kita lihat box, semoga ada item yang cukup bagus. Lumayan ada flash disk, bisa kita ambil. Next, kita cari lagi pil zombie. Sekali lagi, ini merupakan event yang sangat mudah untuk diselesaikan. Jadi bagi kalian yang baru saja bermain Legend Earth dan mungkin belum memiliki ataupun senjata yang kalian miliki masih tergolong sederhana, namun tidak apa, untuk event kali ini kita dipermudah oleh pihak Legend Earth ataupun Kevir, khusus di event Big Hunt kali ini di season 24. Oke, untuk misi yang pertama sih kita sudah selesaikan. Bisa kita lihat, kita bisa klik claim. Kita lanjutkan misi kedua. Misi kedua, kita sudah berada di Pine Grove. Kita cari sebanyak 3 feral zombie. Seperti biasa, kita gunakan sneak attack untuk memaksimalkan damage serang dari jarak dekat kita, agar menghemat daripada durability senjata. Nice, di sini ada juga feral zombie berikutnya yang kedua. Kita cari dulu, kurang satu. Lumayan ada jamur, ada air juga. Di bagian atas kita temukan lagi. Mungkin bisa kita gunakan grenade launcher untuk menghemat ataupun menghabiskan durability-nya. Oke. Nice, makanan duct tape kita ambil. Ada rubber parts juga. Oke. Misi kedua sudah selesai. Bisa kita klik claim dulu. Berikutnya kita akan melumpuhkan Reaper. Sekali lagi hati-hati dengan Reaper karena dia bisa memberikan damage overtime. Kita akan pergi ke Pinewood. Dan kita sudah berada di lokasi Pinewood. Langsung kita cari di manakah Reaper berada. Oke. Ada box di sini, jangan lupa loading. Biasanya drop item yang ada di zona merah cukup lumayan. Hati-hati ada toxic splitter. Hantam dulu. Nice. Dan kita mendapatkan roasted turkey. Oh. Cukup lumayan perolehan kali ini. Hati-hati dengan muntan. Toxic abomination. Selalu waspada di zona merah
Karena biasanya hal-hal yang tidak bisa kita duga bisa terjadi. Utamanya the big one. Jadi, oh. Toxic spitter cukup banyak juga di sini. Oke, kita loading. Lumayan, ada kupon hijau di sini. Kita cari di manakah lokasi Reaper. Us. Toxic spitter lagi. Dan kita sudah menemukan Reaper. Sekali lagi kita harus berhati-hati. Karena dia bisa memberikan damage overtime. Bisa kita lihat. Damage overtime yang cukup tinggi. Sebesar 20. Oke. Mungkin bisa kita ganti dengan senjata api. Agar lebih aman. Tembak dulu, Yos. Reaper hati-hati. Usahakan jangan sampai terkena kontak. Karena kita akan tahu apabila kita terkena tonjokan mautnya, kita mendapatkan damage overtime sebesar 20. Dan kurang lebih itu berangsur 80 sampai dengan 100 damage yang diberikan. Kita minum dulu, nice. Dan kita cek kembali di misi Began. Kita bisa klik claim. Seluruh misi sudah kita selesaikan. Dan kita masih memiliki satu kesempatan setiap harinya, yaitu refresh untuk memperbarui misi. Bisa kita lihat, oke. Dan sudah kita perbarui untuk misinya. Jadi total dalam satu hari kita bisa menyelesaikan kurang lebih 6 misi di 6 tempat juga. Oke, di sini ada Limestone Ridge lagi, Pine Grove, dan yang terakhir ada di Limestone Spires. Mungkin bisa kita selesaikan lagi. Kita lanjutkan dulu agar lebih cepat. Langsung saja kita coba untuk ke lokasi. Kita lanjutkan. Kita harus melumpuhkan sebanyak 5 pil zombie lagi. Kita cari di manakah mereka. Oke. Yos, kita lanjut. Kurang 2 zombie. Kita selesaikan. Ada box. Loading sedikit-sedikit. Kamera, makanan, ada duct tape. Oke. Kita coba kanan atas. Apakah ada? Satu pil zombie. Sudah kita lumpuhkan lagi. Nice, kita sudah melumpuhkan sebanyak 5. Kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Kita hunting lagi. Kita mencari pil blotters di Pine Grove. Kita harus waspada dengan Toxic Spitter. Satu pil blotter, dua pil blotter sudah kita temukan. Tinggal satu lagi. Ouch, kita terkena muntahan. Kartu Bunker Bravo. Sneak attack. Dan untuk event Began kali ini, usahakan jangan sampai ada yang terlewat. Jadi kalian farming santai saja. Dan jangan lupa untuk selesaikan misi-misi yang diperlukan setiap harinya. Untuk misi tersebut di refresh setiap mungkin 12 jam ataupun 1 hari. Dalam kurun waktu rentan tersebut kita bisa selesaikan setiap misi yang sudah diberikan. Oke. Kita lanjutkan, di sini ada pill plotter. Hantam, yos. Selesai. Dan tiba-tiba ada event dadakan.
di map, yaitu rest stop. Salah satu event yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke. Langsung saja kita lumpuhkan para survivor satu persatu. Nice. Kurang satu lagi. Oke, dan kita sudah melumpuhkan sebanyak 3 survivor. Langsung kita ambil sekiranya ada barang yang penting. Bandage lumayan. Oke. Tas kita penuh kali ini. Makan dulu, Yos. Jamur mungkin bisa kita habiskan. Atau kita lihat apakah masih ada drop yang lain. Langsung kita cek berikutnya adalah chopper. Seperti biasa, kita dapatkan M16. Ada juga di sini saw blade mace. Kita tukarkan dengan jamur. Mungkin jamur bisa kita farming lagi nanti. Topi dan ada metal pipe. Oke, dan sudah selesai kali ini. Cukup lumayan perolehannya. Langsung kita lanjutkan. Jangan lupa kita ambil daging dulu. Daging kita kumpulkan untuk makanan papi ataupun anjing kita. Kita sudah berada di lokasi yang terakhir, yaitu Limestone Spires. Kita harus melumpuhkan zombie boss, yaitu Rusher. Kita cari pelan-pelan. Jangan sampai kita mengundang perhatian dari The Big One. Karena itu akan sangat merepotkan. Ambil dulu, nice. Us. Ada cukup banyak toxic spitter di sini. Jangan lupa ganti senjata dulu. Nice. Dan kita akhirnya menemukan yaitu Rusher di sini. Oke. Dan kita sudah berhasil menemukan Rusher. Langsung saja kita coba untuk lakukan sneak attack. Oke, kita jaga-jaga menggunakan pistol. Kita lihat damage-nya. Oke. Cukup tinggi damage yang diberikan, sebesar 19. Sekali lagi hati-hati. Ouch, bisa kita lihat attack speed-nya cukup kencang. Tidak jauh berbeda dengan The Big One. Namun dia memiliki darah dan juga armor yang lebih lemah. Jadi sekali lagi hati-hati dengan zombie rusher ataupun boss. Kita keluar terlebih dahulu untuk mengamankan diri kita dari The Big One. Dan kita sudah selesaikan seluruh misi The Big Gun. Ini yang kedua. Kita claim semuanya. Oke, nice. Mungkin bisa kita pergi ke rewards. Langsung saja kita coba untuk klik open. Semoga kita mendapatkan item yang cukup bagus kali ini. Di sini kita mendapatkan fur dan juga extra reward, yaitu collector's key. Duct tape kita dapatkan, nice. Rubber parts lagi, bolts. Oke, dan akhirnya kita mendapatkan item very rare, yaitu plank sebanyak 3. Cukup lumayan, dan untuk kali ini kita juga bisa buka untuk collector crate sebanyak 1. Dan untuk hadiah utama kita dapatkan paku. Dan untuk extra reward kita dapatkan 5 Mark of Excellence. Nice. Oke.
Kita lihat dulu di sini rewards. Kita coba buka. Kita pilih Blackpink. Dan untuk kalender, ini merupakan hari terakhir untuk daily bonus. Jadi jangan lewatkan. Kita coba buka untuk Gunsmith Crate atau kotak senjata. Kita buka yang pertama. Kita dapatkan mini Uzi dan untuk extra reward kita dapatkan First Aid Kit. Kita dapatkan Glock 17 full modified dan juga 5 cap. Wow. Dan kita dapatkan senjata extremely rare yaitu ultimatum ataupun sniper dan juga 5 cap. Oke, dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan saya akan lanjutkan di video berikutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share apabila video ini bermanfaat kalian. Be happy and enjoy gaming. Season 24 Event Big Hunt.